Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Sendang Ijo. Yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe, loncengnya dibunyikan, klik like, komen, dan share. Matur nuwun. Bahannya adalah lidah buaya yang sudah dicuci dan dikupas, dipotong-potong. Kedua yaitu alkohol, jeruk nipis, gelas, dan sendok. Dan jangan lupa botol spraynya ya. Ini bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer, yaitu lidah buaya, alkohol 70%, jeruk nipis, botol spray, gelas, dan sendok. Yuk langkah-langkah untuk membuat hand sanitizer. Langkah pertama, tuangkan alkohol 70% ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebanyak 70 ml. Untuk langkah selanjutnya, lidah buaya yang sudah dipotong-potong dimasukkan ke blender. Enggak pakai air karena lidah buayanya sudah mengandung air dan berlendir. Jangan lupa blender sampai halus. Setelah di blender dengan halus, lidah buayanya jangan lupa disaring ya. Setelah penyaringan selesai, jangan lupa yang sisanya dibuat masker atau dibuang. Langkah selanjutnya, campurkan lidah buaya ke dalam alkohol sekitar 20 ml dan jangan lupa diaduk. Setelah itu, kasih perasan jeruk nipis. Jangan lupa disaring ya, guys. Untuk jeruk nipisnya sekitar seperempat atau setengah jeruk nipis. Selain jeruk nipis juga bisa jeruk lemon. Kenapa? Karena mengandung antiseptik yang tinggi. Setelah dilakukan pencampuran untuk jeruk nipis, jangan lupa diaduk secara merata. Setelah dikasih jeruk nipis, jangan lupa diaduk secara merata
Tuangkan ke dalam botol yang berukuran 100 ml. Jangan lupa langsung dicoba ya guys.